ini ada uang buat ibu, mau enggak? Monyet gua dibilang anak. Tapi aja di dia di jalan. Oh, jadi sok kadie wae nya. Asli di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini Bang Rian kolaborasi sama Ayah Ibrahim. Oh yeay. Dapat yeay. Nah, itu jangan lupa kalian subscribe channelnya ke Kang Ayah, ada di deskripsi. Channelnya apa namanya, Bang? Channelnya Ayah Ibrahim Channel. Nah, itu ada di sini, pokoknya kalian cek aja. Dan ini raja musik gitu. Jadi baperin cewek. Nah, dia jagonya gitu. Kita mau bikin sosial eksperimen ya. Jadi kita akan menghibur si ibu yang suka marah-marah ke Bang Rian gitu. Nah, jadi mudah-mudahan terhibur ya kalau misalkan dikasih challenge nih sama Bang Rian. Nah, katanya itu suruh menghibur ibu-ibu yang waktu ada di video-video sebelumnya. Nah, apakah si ibu itu kalau dengan musik dia merasa terhibur atau tenang, damai jiwanya? Kita seperti apa nanti ngepranknya? Seperti apa nanti reaksinya? Eksperimennya. Kemudian berhasil ya. Kasih challenge ini pertama kali ya. Aku kayak gini bikin kayak gini. Jadi ngamen ODG di depan ODGJ ya. ODGJ namanya. Baru pertama kali. Ya udah, ini pengalaman kita, hidup. Kita eksekusi. Ya udah, kita buat videonya tanpa lama-lama. Let's do it. Di sana ya. Di sana aja tuh. Oke, teman-teman, ini si ibunya ada di sini lagi ngejemur di ate. Seperti biasanya. Itu pakai naon sih? Kita deketin, Mang. Ah? Mang, udah siap, Mang? Ya. Mang Aya, siap. Coba perin. ODGJ. Ibu-ibu naon? Ibu-ibu yang suka marah-marah. Ibu-ibu yang suka marah-marah. Pokoknya kita bakalan baperin. Terus ngamen lah kita. Ngamen ya. Sampai mudah-mudahan gak dimarahin ya, Mang? Ya. Oke. Udah siap nih peralatannya nih. Bawa biola apa gitar doang? Hah? Bawa dua. Oh, bawa dua. Jadi siapa yang Rian main gitar bisa? Bisa? Nah, ya udah. Main gitar. Jadi lagu apa? Sampai pas aja ngantap lo. Ya udah. Oke, okay, brother. Nah, itu udah record ya? Udah record. Oke, okay, teman-teman, hari ini Bang Rian sama Mang Ayah Ibrahim mau ngamen depan ibu dan anak. Aduh. Jadi mudah-mudahan si ibunya menikmati musik kita ya, Mang? Ya. Iya. Mudah-mudahan ibunya nggak marah. Mau marah mah kita bungkus aja, bawa ke rumah gitu ya. Rumah Mang Ayah gitu. Bungkus, sebenernya tuh aku tuh ngeprank ciwe-ciwe. Nah. Ngebaperin ciwe-ciwe. Nah, cantik. Itu. Nah, sekarang ini tantangan banget sama Rian TV diajak buat ngebaperin si ibu yang galak. Skuy, no di sana no si ibunya no. Apa? Di seberang kita. Masa. Berarti naro kameranya di mana, Mas? Nah, kameranya mau di sana, Mas. Berarti di sana, Mang. Oh iya, di sana, Mas. Berarti di sana ya. Orang di sini sama Mang Ayah ya. Assalamualaikum. Numpang nyanyi. Harusnya aku yang di sana. Kabur guys. Kabur. Makanya gak mau dia mah. Hah? Kabur sampai mana ya? Sana. Berhenti lagi di. Di sana, lumayan jauh. Lumayan jauh. Lumayan. Di tempat biasanya sih ibu di situ. Nah, jadi gak akan kemana-mana. Oh, iya. Tapi kayaknya sih ibu ini lagi ngejemur pakaiannya. Oh iya. Oh, dia ngejemur itu sama dianya ya? Iya. Berhenti kan? Terus dia? Oh enggak, terus. Gitu, tiap hari dia memang. Kehidupannya mana sih? Mang. Mana?
Oh iya, depan. Berarti biarin dulu. Suruh dia berhenti dulu di depan. Jadi gue ya. Terus. Saya enggak nyangkut. Enggak apa-apa. Di sini men. Mandi sehari 3 kali dia. Tapi mandi. Mandi. Itu bajunya dicuci, deterjen gitu. Itu mandi 3 kali sehari. Bayangkan ya, kita juga 2 hari. Karena seminggu sekali dia. Seminggu sekali. Kalah berarti lu sama orang gangguan jiwa. Iya, gangguan jiwa. Itu kan bajunya basah itu. Oh iya, bajunya basah. Oh, dia sambil menjemur. Heeh, sambil dijemur dia. Dia berhenti tuh. Berhenti dulu istirahat kayaknya. Nanti lanjut lagi biasanya. Selfie dulu ya. Iya. Pameran tuh bisa zoom in berapa meter? Jauh banget. Duh, kita peralatan udah lengkap. Bawa apa, Mang? Itu, Mang? Biola? Pengen diajarin, Mang? Bisa. Itu bisa-bisa saya. Kabur pakai kabur. Apa semua yang ku inginkan? Nyanyi apa, Mang? Gimana? Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulang. Halo, Teh. Maafkan jika kau ku sayangi. Gak tega nih orang emang. Mau dia marah-marah, orang gak tega. Gitu? Udah, jadi kayak keganggu gitu. Gitu. Oh. Niat kita itu memang rencana kita mau ngibur ibunya. Ya, niat kita gitu. Ayo kita coba, Mang Ayah yang ngasih uangnya, kita coba samperin. Emang duluan lah, orang ngisiin. Gak mau. Tuh. Ini ada uang buat ibu, mau gak? Anak monyet gue dibilang anak monyet. Halo, Akbar. Gimana lo kayak? Menyerah. Karena gini, menyerah maksudnya dalam arti takutnya gue disangka mempermainkan atau gimana. Kasihan juga si ibunya. Niat kita kan tadinya memang niat baik, pengen ngasih sedekah, tapi ternyata nggak apa-apa sih, nanti kita taruh aja lah gimana. Paling lagi tidur. Paling lagi tidur lah gimana. Kenapa? Hah? Oh, pengen berapa? Sini duduk dulu. Pak. Duduk dulu, Pak. Ya, iya, duduk. Mau kemana? Mau makan nggak? Mau makan? Oh, pengennya duduk dulu. Duduk dulu sini, duduk dulu. Eh, mau kemana? Mau minum? Ya, duduk dulu sini. Yuk, duduk dulu. Tolak. Hah? Serius, Pak? Hah? Di mana, Bapak? Ambil tadi. Di Lengkop. Di Lengkop? Badai ke mana? Ah, di jalan rumah Lengkop. Oh. Pengen dasar ini. Ya udah tuh, makan dulu ya. Iya. Pengen uangnya aja? Bungun, Artosna. Ya tuh. Tapi, suka di mana, Bapak? Ambil aja, di jalan. Oh, jadi suka di EW-nya? Asli di mana? Di Bojongloa. Ari Bumi? Bumi itu Tidiosian. Oh, Tidiosian. Minum dulu. Nanti ini dulu. Terus anaknya kemana? Nyalira. Oh, anaknya. Ini uangnya nih. Nih uangnya. Atur nuhun, Bapak. Iya. Atur nuhun. Amin.